Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ila hadirati Nabiil Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wal anbiya'i wal mursalin wal auliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususun ila hadrati mu'allifi hadzal kitab wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa may yu'awinu 'ala nashri hadzal kitab lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita kembali lagi materi amsilati mengenai qaidati jilid 2. Sebagai lanjutan video sebelumnya yaitu rumus dan kaidah amsilati jilid 1. Rumus utama, bedakan setiap kata antara a isim, b fi'il, c huruf. Dasarnya isman wa fi'lan summa harfan ma'ijan lafdhun bima minal alamati rijal. Bedakan dulu isim, fi'il, dan huruf dengan tanda-tanda isim, fi'il, huruf. Tanda-tanda isim bisa menerima i'rab jar, tanwin, al, musnad, ilaih, contoh fa'il dan mubtada, dan setelah tidak ya ayatuha ayuha. Dasarnya bil jari wa tanwin wa nida wa al wa musnad lil ismi tammi junaso. Tanda isim dengan jar tanwin alida dan mustadil, contoh fa'il mubtada. Isim yang terletak setelah nida, bayangan domirnya berubah menjadi muhatab kecuali silahnya mausul tetap memakai goim. Contoh huwa menjadi anta dan seterusnya. Contoh ya ayuhan nasu, an-nasu berdomir hum berubah menjadi antu. I'rab jar khusus masuk pada isim dan i'rab jazm khusus masuk pada fi'il. Dasarnya wal ismu qudusi sabil jari kama qudusi sabilu bi ayan jajima. I'rab jar masuk isim secara khusus, i'rab jazm masuk fi'il dengan usul. Kata yang setelah nida disebut munada. Kata yang setelah huruf ya yang tung gam atau mufrad marifat maka mabni rofa tanpa a dan tanpa tanwin mabni sesuai tanda rofanya. Contoh ya rohmanu tidak dibaca ya rohmanin atau ya rohmanun karena munada mufrad marifat hukumnya mabni rofa munada mudof hukumnya nasab. Contoh ya Rasulullahi tidak dibaca ya Rasulullahi. Kenapa? Karena munada mudof hukumnya nasab. Munada sibeh mudof hukumnya nasab. Sibeh mudof yaitu isim fa'il atau isim maf'ul yang mempengaruhi kata setelahnya baik rofa, nasab atau jar yang dengan memakai huruf jar. Contohnya ya latifan bilhaqi tidak dibaca ya latifun bilhaqi. Kenapa? Karena ada sebe mudhof hukumnya nasab. Dasarnya awal mu'arofa munada mufrada ala latifi rofi mufrada mangkuro wa mudofa wa shibau sib'a di mandi lafa mandi
kata Allahumma aslinya ya Allah, dasarnya fal asarallahu ma bi tawidi wa syada ya Allahumma fi qalidi Allahumma gantinya ya Allah ya Allahumma ada tapi tak berlaku. Nah, setelah ayyuha ayat tuha, maka bagaimana hukumnya? Roka dan harus ada alnya. Contohnya ya ayyuhan nasu, tidak dibaca ya ayyuhan nasa. Karena setelah ayyuha harus ada alnya dan dibaca roka. Dan bila mabni, maka sesuai dengan kemabniannya. Contoh ya ayyuhal ladina, tidak dibaca ya ayyuhal ladinu. Karena aladina hukumnya mabni. Dasarnya wa ayyuhal masuba abadu sipa ya jamu fi ropi ladadi maripa. Dan ropa itu wajib bacaannya setelah ayyuhal yang jadi sifatnya. Rumus utama, bedakan setiap kata antara isim, bfi'il, huruf. Bila isim, terapkan rumus A1. Bedakan antara marifat atau nakirohnya, mabni atau muradnya, mudzakkar atau muannasnya, mufrad atau musanna atau jamaknya. Nakiroh artinya menunjukkan umum. Tanda yang paling mudah adalah tanwin. Dasarnya nakiroh tunqabilu amu asiro awaki umuki ama kodukiro. Nakiroh jadi marifat bila ber'a, ciri mudahnya tanwin dapat dihafal. Makrifat menunjukkan khusus isim makrifat antara lain 1. Isim yang ada halnya 2. Isim domir 3. Isim isyarah 4. Nama alam 5. Isim mausul 6. Idhofah yang mudah pilihnya isim makrifat di atas. Dasarnya wa ghairuhu makrifatun kaumadi wa indah wabni wal gulami waladi. Makrifatnya itu selain nakiro domi nama al mausul mudah isyara. Al adalah huruf makrifat. Nakiro diberi al maka menjadi makrifat. Contoh rasulun makrifatnya ar rasulu. Dasarnya al harfu tarifin awila mufakot panamatun arok takul binamat. Anatolam itu huruf makrifat al nembel di nakiro jadi makrifat. Tanda mu'annas yaitu alif atau ta, atau juga tanpa alif atau ta dengan menyimpan ta. Dasarnya alamatut tanifi ta'un au alif wa fi asamin kondaru takal katif. Cirinya mu'annas alif atau ta dan kadang tanpa tanda dengan nyimpan ta. Tanda mu'annas yaitu alif atau ta. Kemudian muzakkar atau laki. Bila diberi huruf ta maka menjadi mu'annas. Contoh muslimun mu'annasnya muslimatun. Anggota badan yang sepasang termasuk mu'annas. Contoh yadun, kata yang khusus menunjukkan makna perempuan. Contoh hamilun, atau kata-kata yang dinas di dalam Al-Quran sebagai mu'annas. Contoh samsun. Maka tanda mu'annasnya dengan menyimpan mufrad menjadi tasniah atau musanna yang bermakna dua dengan memberi
Ami pada bentuk Aini pada bentuk atau nasib. Nunnya dibaca dasarnya bil alif bir fa il muzana wa kila ida bimun marin muda panusila wa talukul ya bijamiha alif jarum wa nasban bada fatin kaduli muzana rupa alif nun dan jirna sapakaya nun setelah patah ini bab nun nama jamu Wanunu maswani awa mula kibi Biang sidak kasama lupan tabi Nun jama dan mulhaknya bacanya patah Nun tasnia dan mulhaknya baca kasro Contoh muslimun Musannanya muslimani atau muslimaini tidak dibaca muslimanu atau muslimainu atau muslimana atau muslimaina. Kenapa? Karena sudah dibalik batang kosong. Ciri-ciri jamak mudzakkar salim atau yang serupa adalah una bentuk rofa, ina bentuk nasab atau jer. Huruf nun dibaca fathah. Yang serupa disebut dengan mulhaq jamak mudzakkar salim. Cirinya diakhiri una atau ina, tapi tidak berupa sifat atau nama yang berakal. Contoh muslimun jamaknya muslimuna atau muslimina tidak dibaca muslimuni atau muslimini karena nun jamak dibaca fathah. Contoh mulhaq isrina isruna alamina alamuna dasarnya warfa biwawin wabi ajur wansibi lima jami amilin wa musnibi wa shibidaini wa bihisruna wa babu uliko wa laluna ulua alamuna iliuna wa araduna sada wa senuna jama muzakar dan mulhamna sabianun ropanya wa unun dan jedengan yanun wa nuna majmu'in wa mabilta fakta wa kola mandi kasrina tok wa nuna masunia wa mulakibi bi aksida kasama lupan tabi nun jama dan mulaknya bacanya fata nun tasnia dan mulaknya baca kasu. Ciri-ciri jamak mu'annas salim adalah atun bentuk rofa, atin bentuk kasab atau jer. Contoh muslimatun jamak mu'annasnya muslimatun atau muslimatin tidak dibaca muslimatan karena jamak mu'annas salim tidak mengenal fathah. Dasarnya wa mabita wa alifin konjumi'an yuk sarupil jari wa finas bima'an tanda jamamu ana salim alif ta rupa doma jirna sab kasra huruf ta. Rumus A2 bedakan antara isim fa'il, isim maf'ul, masdar atau tidak isim fa'il, tidak isim maf'ul, tidak masdar yang tertulis dalam rumus, maka yang menentukan kamus. Yang ditentukan kamus antara lain masdar dari madin tiga huruf, masdar min jamak kasir jamin, isim fa'il
dari madi 3 huruf mengikuti wajan fa'ilun. Contoh nasiun istimakul dari madi 3 huruf mengikuti wajan maf'ulun. Contoh mansurun dasarnya kafa'ilin sukin mafa'ilin idamin di salah satin ya kunu kagoda zinatu mafulin kaati min kosor isim fa'il sulasi wajan fa'ilun isim maf'ul sulasi wajan maf'ulun isim fa'il berwajan fa'ilun. Fa'ilun yang dari lajim atau tidak menasabkan maf'ul dan sifatnya tetap disebut sifat musabah. Isim fa'il yang selain dari madi 3 huruf wajannya sama dengan mudorinya, hanya huruf pertama diganti dengan mim dom doma. Ain fi'il kasrah menjadi isim maf'ul bila ain fi'il fathah dasarnya wajinatu mudari ismu fa'ili min ghairi disalasi kamu wasili maqasimatu ilahiril mutlako wadomi mimpinja izin kosobako wahim patah taminu makanan kasasoros mama ulin kami simun tadari simpail lain sulasi wajannya mudari yang dibaca kosroainya dengan awalnya diganti mim yang doma jadi simakul jika ain patah sinnya istab ala yastab ilu bermakna tumpri atau minta dasarnya isinil istib ali jama'ani li tolabin soiru rotin wijani isinnya istib alun faedahnya minta menemukan dan jadi janganlah nisa. Alhamdulillah takror rumus dan kaidati jilid 2 telah selesai. Mudah-mudahan pengarang kitab dan semua orang yang ikut menyebarkan metode Amsilati ini diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Diberikan berlimpah rezeki. Amin. Dan mudah-mudahan ditambah-tambah maju dalam membina Amsilati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.